ini untuk tangkaran atau ternakan. Jantan betinanya ini ada bersertifikat aman buat bersertifikat. Maksudnya masih remaja ya? Masih remaja juga. Ini jantan betinanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicomania, selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ini untuk posisinya ada di belakang Burung Pramuka, parkiran mobil. Dan untuk siang ini OMI Channel akan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Nah, dari belakang Gedung Pramuka ini pelang pintu masuk, sebelah sini ada gang utama ya, kita masuk untuk gang ini tertuju untuk kiosnya Mas Karim. Tadi kita di depan ya, nggak jauh dari belakang Gedung Pramuka ini untuk kiosnya, adanya di sebelah sini dari kiosnya Mas Karim. Dan untuk dukungannya OMI Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Kita sapa nih untuk Mas Bos ya. Ini untuk Mas Karimnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas sehat. Mas. Alhamdulillah sehat. Nah untuk stok-stoknya bagaimana untuk Mas Karim hari ini? Untuk hari ini tadi Jumat pagi tadi Mas ya, yang ready ada kacer. Ya. Untuk jenis jalak tadi pagi ready semua. Mas. Waduh. Jadi jalak Hongkong, jalak Bali, jalak Sureng, jalak putih semuanya ada. Ada ya. Kalau jadi mulai juga tadi pagi ready Mas ya. Ada ya. Ada. Waduh. Jadi mulai dari yang Toto Super, indukan 121, indukan 19. Ada. Terus ada yang ya istilahnya predisi jantan gedung juga, tapi stok banyak Mas ya. Oke. Nah kalau kurang lengkap murennya ada di rumah juga ya. Kalau untuk yang super-super kita ada di gudang. Oke, ada di gudang. Oke, nanti kapan-kapan kita mantau ke kios ke gudang ya. Pokoknya yang nggak bisa merapat bisa langsung halo-halo lewat nomor WA Mas ya. Oke. Nanti kita bagi nomor kontak WA-nya. Oke. Nah untuk doanya buat teman-teman dulu bagaimana? Untuk teman-teman semoga sehat semua. Untuk kerjanya bikin lancar semua. Amin. Pokoknya selalu sukses selalu untuk teman-teman kita. Oke, mudah-mudahan bisa mantau di Pasar Burung Pramuka ya. Kiosnya Mas Karim. Lantainya dasar ya? Untuk lokasi ini tepatnya di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Matraman. Lantai dasar Mas ya. Oke. Jadi lantai dasar paling timur. Nanti kalau semua masih bingung ada kontak WA juga kan, bisa dihubungi ya. Oke, siap. Oke. Itu kalau mau mantau dari jam berapa? Untuk yang mau mantau kita buka jam 5 pagi sampai jam 5 sore Mas. Oke, jam 5 pagi sampai 5 sore. Kalau nggak sempat mantau bisa dikirim-kirim tadi ya. Untuk yang nggak sempat mantau bisa langsung saja lo, karena kita siap melayani pengiriman. Oke, kemana aja pokoknya ya. Jadi pengiriman kemana aja Mas ya, mulai dari Jabodetabek kita bisa COD-an. Terus luar Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Bali, Madura bisa juga. Oke. Nah, sistemnya transfer dulu baru barang langsung kita kirim. Oke. Pokoknya selalu tanggung jawab dan amanah kita Mas. Oke, selalu tanggung jawab dan amanah pokoknya ya untuk yang di luar daerah. Oke. Nah, untuk tuker tambah di sini bisa ya. Selalu ya. Untuk persyaratannya tuker tambah yang penting burung sehat dan yang paling penting cocok nadanya aja Mas ya. Oke. Kita langsung pantau nih Mas ya. Oke, langsung kita pantau Mas. Oke, ini untuk yang baru, ini baru datang juga ya. Ini baru datang tadi pagi Mas ya. Dari pagi full. Lagi full. Ini masuknya yang remaja apa gimana Mas? Ini yang remaja. Ini ada sebagian remaja, sebagian nono. Oh, masih ada. Jadi harganya berapa? Kita campur aja. Harganya sama 260.000. Oke, stoknya full ya. Ada jantan, ada betina, nanti bisa dipilih-pilih. Ini untuk bagian terima kasih Pak. Terima kasih. Dari jalak putih juga tersedia ya. Ini anakan mandiri juga Mas. Ini anakan mandiri Mas. Ini sebagian mandiri, sebagian loloh. Jadi harganya berapa? Harganya 350. Untuk jalak putih anakan mandiri. Jantan betina ada ya? Jantan betina ada. Oke, nanti bisa dipilihkan dari jalak putihnya. Oke. Oh iya, sing mandiri. Ini kalau dari ini ya, Mas. Jalak Bali terpantaunya yang usia remaja ya. Usia remaja. Terus ada jantan ada betina. Ada jantan, ada betina. Oke. Okay. Nah, untuk harganya berapa per ekor ini? Nah, untuk per ekor 1,6. Ya. Kalau satu pasang? Kalau satu pasang 3 juta. 3 juta. Bersertifikat aman buat ternak. Bersertifikat. Ya. Buat pelihara dan ternak-ternak aman pokoknya. Makanya apa ini Mas? Pur Mas. Pur. Sama pisang gitu. Langsung udah pur, cuma pisang kita kasih pisang buat tambah-tambah gizi, tambah-tambah vitamin Mas. Oke. Okay. Stoknya lumayan banyak ya. Nah, kalau ini jalak Hongkongnya nih Mas. Bentar Mas ya. Ya. Jalak Hongkong. Jalak Hongkong mantannya juga anakan nih.
maksudnya masih remaja ya? Masih remaja juga. Ini jantan betinanya juga ada? Sama, jantan betina ada. Harga per ekornya? Per ekornya untuk yang remaja 1.700. 1.700. Dan untuk yang dewasa antar malam ready mas. Oh, yang dewasa. Yang dewasa berapa biasa? Yang dewasa 2 juta mas. Oh, yang dewasanya 2 juta. Nah, untuk jalak hongkong dewasanya 2 juta. Oke, okay. Stok dari jalak hongkong biasanya selalu ada di sini. Oh, berapa nih mas terus mas? Dijual 35. 35 ya. Yo. Ini jantan betina ada nih mas jantan ya. Jantan betina ada. Oke, okay. Dari burung terusung nih teman-teman ya. Untuk yang kita pantau, ini stoknya masih lumayan banyak. Ada mus, ada bondol. Nah kalau bondol nanti negonya juga. Pokoknya untuk burung-burung semua di sini bisa dinego teman-teman ya. Untuk negonya merapat ke kelas, kalau enggak kontak ya di atas video untuk yang kirim-kirim. Bener, jual nggak teman, jual bos. Ini kalau yang ini udah dewasa sepertinya dari burung jalak. Ini jalaknya jalak suren. Suren, suren gacoran ini mas. Suren gacoran. Jadi ini kategori dewasa ya, jadi dewasa ini gacoran. Cuma kita campur mas, jadi memang kalau jalak itu walaupun gacoran kita campur ya. Harganya jadi berapa? 450. 450. Suren dewasa gacoran. Itu jantan betina harga sama ya? Harga sama mas. Yang putih ada nggak yang dewasa? Dewasa putih ada. Di mana? Di itu mas, saya taruh di atas. Oh ini bagian atas ya, untuk stok dari burung jalak putih. Jalak putih dewasa. Ini udah satu pasang atau bagaimana? Itu satu pasang mas. Satu pasangnya harga berapa? Satu pasang harganya 1 juta. 1 juta. Nah ini ada lagi mas, pasang di sini juga ada lagi. Tuh pasang. Ada lagi ya. Ini kalau pengen beli per ekor berarti 500.000 untuk jalak putih. Jalak kapas. Jadi untuk jalak kapas ini tersedia lumayan banyak, dan untuk jenis jalak di kelasnya Mas Karim lumayan lengkap ya teman-teman ya, biasa selalu tersedia. Ini ada jantan ada betina untuk jalak kapas. Jalak kapas. Dia makan pur ini mas, pur total. Pur total. Harganya jadi berapa ini mas? Harganya untuk yang jantan 50 bos. Yang jantan 50. Yang betina 40.000. Yang betinanya 40 ya. Dari jalak kapas. Ini untuk yang ini dari stok burung jalak kebo. Jalak kebo itu campur dewasa muda mata putih campur jadi satu bos. Wah mata putih mata kuning campur jadi satu. Jadi kalau masalah harga sama enggak? Sama aja kita harganya 60.000 aja bos. 60.000. Udah dewasa bang? Udah dewa campur. Oh campur. Dewasa muda campur. Ayo dewasa muda harga sama gitu? Sama aja kita. Sama ya. Oke dari jalak kebo ini untuk stoknya lumayan banyak. Ini kalau yang ini jalak nias ya? Ya nias. Jalak nias ini satu pasang ini? Satu pasang. Harganya jadi berapa? Satu pasang harganya itu 500 bos. 500.000? Ya. Satu pasang ya? Satu pasang. Oke 500.000 satu pasang. Ini maksudnya udah siap ternak mau gimana? Oh udah siap ternak banget dong, udah dewasa banget. Udah dewasa ya? Ya. Oke. Burunya juga pastinya kalau udah dewasa dia udah bunyi, kalau semua mau dipisah ya. Terlihatnya dari burung kacer. Ini ada stok dari burung kacer nih mas ya. Iya, ini kacer body big mas ya. Kacer body besar. Body big. Waduh. Yo. Ini kayaknya udah bersih-bersih mas. Bersih. Apa udah dimandiin? Ini tadi semalam datang pagi langsung tadi jam 10 saya mandiin. Karena burung sehat mah nggak masalah mas dimandiin. Okay. Malah tambah bagus. Malah tambah bagus ya. Ini kacernya ambilan mana mas? Ini Kalimantan punya mas. Yang Kalimantan punya. Jadi untuk per ekornya berapa? Per ekornya 250. 250.000 ya? Ini bodinya bodi sanggeleng mas. Ini stoknya masih ada puluhan pokoknya ya? Ada pilihan banyak. Ada pilihan. Belum makan pur tapi ya? Masih semi pur mas. Masih semi pur. Tapi ini yang grade A mas ya? Jadi yang grade A grade super. Ya. Grade A super gitu? Oke, stoknya masih banyak teman-teman yang sedang mencari burung kacer. Nanti kalau nggak sempat merapat ada kontak WA di atas video buat kirim-kirimnya. Ada juga tersedia untuk zebra fin. Zebra fin ini terpantaunya masih lumayan banyak. Ada jantan, ada betina ini. Ini zebra fin bos. Jadi untuk yang butuh aviari ya, sangat bagus sekali ini untuk aviari zebra fin. Jadi satu pasangnya berapa mas? Ini satu pasangnya 80.000. 80.000. Jadi yang jantan, yang di pipinya ada tompelnya merah. Itu yang jantan ya. Oke, okay. Stoknya masih lumayan banyak. Dari burung murai yang trotolan ini juga tersedia nih mas ya? Iya bos. Ini untuk trotolan, trotolan apa ini? Trotolan gemblingan tuh. Yang gemblingan. Oke, biasa kalau umuran gembling itu berapa bulan nih mas? Sebulan setengah. Sebulan setengah. Jadi untuk harga berapa ini? Harga 400.000 bos. 400.000? Oke, harganya 400.000 ya? Iya. Ini stoknya masih ada pilihan yang sedang mencari burung murai trotolan seperti ini. Untuk yang gemblingan ya teman-teman ya.
Nah, untuk masalah gambling nanti untuk teman-teman yang bisa pilih antara jantan atau betinanya. Seperti ini. Nah, untuk yang sebelah sini, ini pada mandi teman-teman ya. Mandi siang ini. Stoknya ada pilihan. Nah, kalau ini udah 100% pilihan jantan ini, Mas. Iya. 100% pilihan jantan ya. Iya. Tapi ring biasa, Bu. Tapi ring biasa. Maksudnya murid trotol yang peternak, peternak ya ringnya ya. Ini untuk harganya jadi berapa? Harganya 9,5. 9,5. Oke, jadi seperti ini ya. Ada 4. Ada 4 ekor. Oke, untuk yang 100% jantan. Jadi seperti ini teman-teman nih. Warnanya hitam-hitam dulu. Ada pilihan ya. Oke, jadi lebih mantapnya untuk teman-teman nanti bisa mantaunya langsung ke kios ya. 9,5. Oke. Ini untuk yang ini masterannya nih dari burung pelatuk bawang. Pelatuk bawang bagian jantan harga berapa ini? Harga 170. 170 yang bagian jantan. Jantan, yang betina biasanya 140. Yang betina biasanya 140 betinanya ya. Cuman ini lagi nggak ada ini. Lagi kosong ya? Gimana? Lagi kosong betinanya ini. Yang betina kosong, belum turun. Oke. Nah, kalau yang ini stok dari burung kepudang. Kepudang bos, ini baru ready juga. Kepudang apa ini? Kepudang Bali. Bali? Ya. Sepertinya masih hitam-hitam ya? Enggak, itu yang muda. Muda. Tapi kalau muda itu palunya masih agak hitaman ya, Mas. Oke. Eh, burungnya juga lumayan mulus ya ini. Mulus. Harganya jadi berapa nih, Mas? 250. 250 ribuan. Yang dewasa juga ada, Mas ya, stok ya. Dewasa juga ada ya. Oke. Ini kayaknya dewasa nih. Mure gajah orang di rumah ya. Mure aku nah. Jadi kalau yang dewasa berapa nih Mas? Yang dewasa sama harganya Mas. Sama 2,5. Sama 2,5 juga. Oke. Okay. Ini pantauan burung bondol ya. Nah, itu bondol. Oke. Okay. Wah, ini kalau yang ini udah kayak botol nih. Iya, Bos. Udah perlu runting-runting. Ini gacoran nih Mas. Gacoran, ya? Bos. Pada bunyi yang lain ya. Ini yang gacoran kayak gini biasa harga berapa Mas? Harga 1.100.000 Bos. 1.100.000-an. Ini dua-duanya udah terpantau gacor. Yeah. Terpantau gacor, gacor. Dua-duanya. Dua-duanya. Cuma yang kadang besi itu isiannya banyak itu abunya. Oke. Okay. Volumenya juga kencang. Kencang ya. Oke. Okay. Ini stoknya ada dua ya? Ada dua. 1.100.000-an. Oke. Okay. Untuk teman-teman yang mau dari burung cecak hijau nanti bisa dipantau di sini ya. Iya. Ini kalau nggak sempat mantau juga bisa dikirim. Ada kontak saya di atas video. Nah, ini kalau yang ini pH-nya nih Mas ya? Iya, Bos. Paru hitam. Yang paru hitam. Nah, itu juga bunyi juga. Wih, ini sudah ngekrek ya. Paru hitam. 400 aja, Bos. 400.000 per ekor. Per ekor. Yang lain sama 400. Yang lain 3,5, cuma itu yang udah rajin. Rajin banget. Udah rajin 400 gitu. 400, Bos. Oke. Rajinnya 400 ya. Tapi ekornya kurang rapi ini. Mure Pak, jantan Pak. Dari burung cecak hijau PH, yang lain 3,5. Ini untuk yang sedang mencari cecak hijau PH seperti ini. Untuk pantauan cecak hijau PH-nya. Ya, untuk stok-stoknya. Monggo-monggo. Ada bunyi tuh. Nah, dia pantau bunyi terus ya teman-teman ya. Sudah rajin itu cecak hijau PH, stoknya satu ekor yang rajin mure seperti ini. Nah, kalau yang ini mure betina. Mure batu betina. Betina siapan. Betina siapan. Oke. Harganya berapa yang ini? Harganya murah banget. Berapa? 4,5. 4,5 ya. Wah, 4,5 udah siap ternak ya. Promo, Bos. Dari murai betinanya. Stoknya ada pilihan nih. Tapi ekornya standar ya, teman-teman ya. Dari ekor murai betinanya. Ya seperti masih habis lepas trotol yang satu. Ini yang terlihat banyak dari burung pentet, sepertinya pentet mana ini Mas? Apa Bos? Itu pentet Jawa Timur. Jawa Timuran. Ini ada bondolan ya? Bondolan. Ini ada bondol ini, kepala hitam ini. Oh, bondol. Rata-rata seperti ini Bos. Banyak kan bondol. Oh.
Ini. Jadi dia kepalanya hitam, kepalanya hitam. Ini masih muda ini, jantan. Jantan Jatim tapi kepalanya hitam dia. Oke, nah, lumayan sembur hitam ya. Iya. Ini juga ada lagi ini. Ini yang mulus juga ada dia. Yang mulus ada, yang bondol ada. Oke. Itu kalau yang mulus harga berapa yang kayak gini, Mas? Yang mulus harganya 90 yang mulus. Yang bondol 80.000. Oh ya. Nih seperti ini nih. Ini bondolnya 80. 80. Oke, bondolnya 80. Ini stoknya lumayan banyak ya. Lumayan banyak, Bos. Tinggal WA aja. Oke. Ini tapi belum makan fur ya? Belum makan fur. Belum makan fur. Ini stoknya full. Dari burung pentek. Ya, sudah mencari burung pentek. Ini di sini stoknya lumayan banyak ya di kawasan Mas Karim. Mungkin jantan betinanya ada, nanti bisa dipilihin. Nah, kalau yang ini tersedia dari Anis Kembang. Ini yang dewasa, Bos. Dewasa ini ya. Dewasa. Dewasa ini harganya berapa? Dewasa harganya 400. 400.000. Nah, untuk yang anak kan juga ada yang trotol. Oh, yang trotolan juga ada. Berarti kalau udah dewasa kayak ini udah terpantau bunyi belum? Ya, bunyi semaunya, Bos. Oh. Masih semaunya dia ya. Nah, kalau ini yang trotolan. Dan ini trotolan kayak gini udah jaminan jantan belum? Trotol itu jantan, Bos. Jantan ya. Harganya jadi berapa? Harga itu 500 loh yang trotol. 500. Stoknya nggak banyak ya? Stoknya 2 ekor. 2 ekor. Sama ini nih. Ayo. Nah, kalau ini anis merahnya ini. Ya itu yang 1000% jantan. 1000% jantan. Ring Krishna, Bos. 1000% jantan ya. Ringnya Krishna ini ring ternama ya. Ring ternama. Oke, harganya enggak meleset pokoknya lah. Enggak bakal meleset. Harganya jadi berapa? Harga 1 juta, Bos. Harga 1 juta rupiah untuk yang ini. Ring Krishna. Nah, kalau yang seberangnya ini itu yang macetan. Macet. Macet gini. Iya, macet gini. Harganya jadi berapa ini? Harga 5,5. 5,5. Untuk yang trotolan yang gemblingan ada yang itu yang ngombyokan nih. Nah, kalau ini yang enggak jamin jantan ya. Iya. Harganya berapa nih? Harga 4,5, Bos. 4,5 anis merah ya. Ini kalau ini ada stok dari burung anis jenisnya ya. Ini ada anis cendana. Ini anis cendana sepertinya masih muda ini ya. Ya ini dari anakan, Bos, sampai udah makan pur, Bos. Ini jantan ini. Itu jantan. Harganya per ekornya berapa, Pak? Per ekor itu 300.000, Bos. 300.000. Ya, bisa nego dikit. Jadi nego ya. Anis cendana. Udah mandi. Makan pur total. Makan pur total dari lolohan ini. Nah, untuk yang sebelah sini ini anakan dari burung cigun. Cigun ini sepertinya masih banyak untuk pilihan ya. Ini cigunnya itu baru ready tadi pagi, Mas. Baru ready. Yeah. Berarti ada jantan betina apa enggak ini? Oh, ada jantan betina, cuma betinanya paling 1-2. Oh, 1-2. Oke. Ini makannya apa nih, Mas, di sini? Disuapin pakai jangkrik. Disuapin pakai jangkrik. Harganya berapa berarti? Untuk cigunnya 70, Mas. 70.000. Itu ada cewek siwah juga ya. Siwahnya berapa? Siwahnya 50. Siwa 50. Kalau siwa yang alisnya putih ya, yang ada alis siwa. Oke, yang ada alis. Nah, seperti itu ya, pada kelihatan. Atau ciblek sawah. Nah, kalau ini burung-burung buat aviari nih, Mas ya. Nah, ini udah sortiran kecak, burungnya bagus banget warnanya. Bagus banget ya. Dewasa. Iya. Gede-gede ya. Gede-gede banget, Bos. Ini harganya berapa ini? Harganya cukup sepasang 110, Bos. 110. Nah, satu pasang juga. Satu pasang tapi ya. Oke, ini makannya dia milet. Makannya milet, ya? Bos. Oke, dari pelatik belong. Gajian. Pelatik belong ini anak asalnya, Mas? Dari Jawa. Jawa ya. Oke. Ini kalau ini jenis dari burung lahora. Ini burung lahora pemangan buah. Harganya berapa ini, Mas? Lahora harganya 170, Bos. 170. 170 jantan betina ini ada. Jantan betina ada. Ada ya. Oke, ini stoknya ada pilihan dari burung lahora, teman-teman yang sedang mencari burung ini nih. Mantap juga buat aviaris.
Stok dari burung kenari juga ada ini. Kenarinya kenari loper ya. Loper lagi full, Mas. Lagi full. Oh, ini jantan betina campur-campur. Jantan betina ada, Mas. Ada ya. Ah, pokoknya untuk warna cerah 100.000 aja. Warna gelap 90. Warna gelap 90. Oke, cerah dan gelap oh, ada ya. Ini untuk yang gelap 90, cerah 100.000. Masih usia paud. Itu dulu sobat gue yang bisa dipantau dari Gas Mas Karim. Ini untuk lantainya, lantai dasar teman-teman ya. Untuk stoknya ini banyak di sini, selalu tersedia untuk burung-burung baru dari bahan sampai gacoran. Ini nanti kalau semua penego-nego bisa langsung merapat. Bo, boleh ngasar, Bos. Oke, Mas Karim ini terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bos ya. Oke. Mudah-mudahan ya, stok kita selalu full, Bos. Selalu full. Juga lalu-lalu, Bos ya. Langsung kita kirim, aman pokoknya, Bos. Tinggal dipantau. Di rumah duduk manis, nelpon aja, Bos. Barang langsung nyampe di tempat. Nah, yang penting burungnya aman lah ya, sampai lepat ya. Oke. Oke, Mas, terima kasih banyak. Yo, makasih, Bos. Mudah-mudahan sehat selalu. Mantap. Untuk biasanya makin laris. Oke, untuk OMG Channel semoga kedepannya makin sukses selalu. Amin. Oh, banyak subscribe, banyak penonton. Amin. Dikasih rezeki yang halal, berkah dan barokah. Amin. Amin. Oke, itu dulu. Sahabat gue silakan dikunjungi dari kiosnya Mas Ari. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.